ada cewek deh. Bersama Biggy TV, ini adalah sebuah kegiatan dari para penari marching band di tepatnya di daerah UGM. Selamat sore, Pak. Apa yang sedang Anda lakukan di sini, Pak? Ya, lihat-lihat pemandangan sini. Pemandangan apa, Pak? Duh. Pohon gede. Ada apa, Pak? Hah? Ada apa, Pak? Nyaleg, Pak. Nyaleg. Masa, Pak? Ngendi. Ngendi. Yang di pedang aja, ngkep. Ya, nyah, ulas, Cok. Aduh, ngebin, dong. Apa, Pak? Semampai ini, semampai. Dong, sini, sini, grok bang, cewek. Semampai di sini, dong. Aduh, lihat, dong. Oh, meter tak sampai. Gadis kecil mungil. Tuh lihat, lihat pemandangan apa, Pak? Pak mentul. Pak suye. Apa, Pak? Pak tul suye. Muka Anda kok gede banget, Pak? Belum gede. Di sini adalah tempat apa ya? Tempat tur bagi cowok-cowok jomblo kayak Dedek. Cara nak singci jomblo. Eh. Yang mana namanya Dedek, Pak? Dedek tuh sebelah saya. Oh, ini. Dah kan perkenalkan diri, Pak. Nama saya Dedek. Dari Bajro. Bajro di mana, Pak? Bajro dan Bali, Tabanan Bali. Sian. Sih, Pak. Saya mau wawancara sedikit tentang UGM. UGM itu menurut Anda gimana? No comment. Saya lagi ngamuk. Wah, Anda itu munafik sekali sama kamera, Mas. No comment. Kenapa Anda munafik sekali? Pak, saya enggak mau ngomong banyak saya. Udah, Pak. Anda terlalu munafik enggak sama bisa, kamera. Udah, enggak bisa. Thank you.
Lagi mau sendiri? Iya. Mau deh, turunin aja sini deh. Gak mau. Gas nih. Gas nih, ayo ngomong. Jangan mau kena cang nih. Jadi. Oh, mundur kan? Ayo ngomong nih, Cik. Gak mau selam nih, bukan aja sih. Oke. Mohon eh, dia naik. Boleh. Selamat siang, baby. We got the ticket and let's go. Kamera lu.
Baiklah pemirsa BG, semua kita sudah sampai di Borobudur. Inilah taman dari Candi Borobudur. Kita lihat di sana ada Candi Borobudur yang sangat tinggi sekali menjulang. Mari kita saksikan segera. Langsung saja kita penumpang di nomor. Oke, pemirsa BGTV masih dengan saya, Mang Ogah. Kita akan baru memasuki tangga pertama. Kita lanjutkan segera tangga kedua sampai ke puncak. Oke, sip deh. Sam. Wis Kang. Go. Oke, pemirsa BG. Kita sudah sampai di Borobudur di atas ini. Panas sekali udara di sini. Aduh, tidak bisa dibayangkan suhunya hampir berapa derajat ini. Kita lanjutkan saja perjalanan kita. Oke, okay, see you next time, BG. Hah? Ngapain? Oh, pemirsa BG semua, kita saksikan teman-teman kita di sini. Hei, silakan. Hei. Say hi, say hi. Hi. Oh. Say hi. Ah. Kita lihat bapak kita. Ini ngerekam komodo ya. Pergi sini kok. Aduh, suruh dulu. Pemirsa tadi pemut gebuh, inilah tangga terakhir kita sampai di puncak. Kita lihat di sana puncaknya dan lihat di sekeliling kita banyak berbatuan. Aduh, berbatuan. Nah itu berbatuan. Teman-teman kita sudah payah di sini semuanya pemandangan yang begitu asri. Apa gimana ya Pak? Yo me llame. Tu nombre es Johnny. Ya. Ya voy. Mira. ¿Está ahí, boy? Vale. Rawal dari Muncik. Ya, saya lah weh karemu. Ini kan. Hai guys. Kapal, Pak Ding, kapal. Mau naik lagi.
Kot. Terus anak-anak sedang mencoba keberuntungannya dengan cara memasukkan tangan ke dalam pagoda-pagoda. Pagelarian 257 yang berada di monumen, Anda tidak diperbolehkan memanjat pada dinding jali Mabes Tupa. Yang manjat pada dinding jali Mabes Tupa cuma untuk berkelan deh. Yang depan apa nih? Pas kit. Manis sih juga kok. Oke, pemirsa BG, inilah kita sudah di puncak. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Nuh, kata sebelah.
Oke, pemirsa, kita sudah selesai jalan-jalan di atas. Hari kita beristirahat dulu sejenak. Wah, masuk banget. Jangan di belakang lo, toilet. Manusia toilet. Oh, manusia toilet tersenyum. Kloset. Ada yang bilang kayak kloset. Ada yang bilang isinya sepiteng. Bah. Jangan naik pohon, jangan naik pohon. Manusia pohon. Nah, anak-anak BG. Manis aja ceweknya sih. Bongkot lagi. Wah, bibirnya lepis. Ini alih ya. Jom dur kena. Ini tuh kayak Thank you.
come here. Lupa menyiapkan cara. Yes. Seperti yang udah direncanakan dulu di sini kan. Iya, cai malu nggak bohong. Serah terima. Oh iya nyerahan. Iya nyerahan sih mah. Dari Kumang Mahaputra menjadi Kumang ini aja. Ya. Kumang Agus. Agus Putra. Agus Putra Nurjaya. Terus lu ada yang terima nggak? Nggak. Ya serah terima. Jangan. Si kesan sani si dari dari benara sebelumnya pesan kan, kepada benara pesan terakhir lah pesan terakhir misi beri dek dan begitu bikin kok ini bang kok ini itu dong nah dek je bud lucu bud wah ada bung gini dan ada kus pos tu kus ini nggak lain juga ngomong. Dey, tadi lu bapak ngomong. Di sini lu ngonyong beli. Tadi bapak ngomong. Jok keliling beli. Angkot. Kayak paung ini lu. Paung ngedumpis. Kayak paung ini. Apa ada kok jaga ini? Jadi apa ini? Ada apa? Intermezzo. Ya, ya. Ini bincang pak. Cepat. Yang nih sana aja saya sama di BG ini yang menarik menarik sekali karena teman-teman sudah bisa berkumpul semua bikin sebuah acara tahunan atau acara tahunan sekali itu yang harus tetap dipertahankan dan harus tetap dijalankan sesuai dengan mungkin namanya jadwal kegiatan kita yang kita telah susun selama ini. Pesan saya cuma agar asrama Bungut Kebo ini ya bisa berjalan lebih lama, bisa bertahan dan bisa lebih eksis. Itu aja. Sakit. Terima kasih teman-teman. Hey. Menanggapi kesan dari kesan dan kesan dari. Umum lah kamu.
kepada Komang kami ucapkan juga terima kasih atas partisipasinya yang sudah jadi bilang sudah bagus sekali. Saya mewakili saya minta maaf kepada Komang. Diserahkan, diserahkan kepada yang baru ya nih kesan kesan sebelumnya. Oh, iya, iya, apa? Coba, oh, serahkan. Ayo malu, marah main. Serahkan. Dua tangan ya. Sim jujur. Ini pun ada. Oke ya dua. Oke ya dua. Sim jujur. Iya malu. Ayo 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 foto foto. Foto 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 foto. Ayo 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 ayo. Ramai ramai nak. Pastinya kali. Sekarang kepada ya kepada bendahara bendahara yang baru. Salaman malu nih. Eh, kene malu. Tabungan berapa satu miliar? Belum menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah. Perlukan salaman. Ini aku. Ya. Lah. Mau wih, kasih tak rabuh lah. Kayak ini kirimnya. Lepas kedus lu. Apa weh? Tabungan. Iya. Sopin cak. Manjang. Nah, yuk. Sim nanggapi. Oh. Cina akhirnya juga tadi bendahara yang baru. Oh. Baik, terima kasih atas semuanya, partisipasinya, perhatiannya. Sebelumnya saya sangat terompangan dari Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, mungkin terima kasih dari Umang. Lah memberikan karya-karyanya selama di BG. Mungkin dia besok akan kembali menjalankan tugasnya di Bali. Nombol. Mungkin kembali ke Bali. Visi dan misi sebagai bendahara. Mungkin ya. Nah. Siapa? Oh, mungkin visi dan misi saya sebagai bendahara ya. Bendahara. Lah ya Mas. Nah. Oke. Okay. Ya, ingin melanjutkan perjuangan Komang mungkin dan ingin berkarya lagi, ingin menyukseskan BG, ingin memberikan nama besar untuk BG lagi. Amin. Selamat. Dan saya minta mereka. Nah, itu pun tidak luput dari dukungan teman-teman kita semua. Wes. Selanjutnya mungkin dari langsung dari tamu ya, dari bintang tamu silakan tamu. Bagaimana kesan dan pesan setelah selama bergabung dengan BG? Oke, terima kasih, gak perlu banyak ngomong ya. Ini banyak unsur bu. Langsung saja nih, saya terima kasih telah diundang. Jelek bawa ya. Acara perpisahan teman kita semua, yaitu Komang Mahaputra. Mantan istri saya. Mantan istri saya. Kesan saya selama saya di Gorigowo berteman dengan teman-teman BG. Kamu cukup menarik dan saya sebuah experience. Cuma cukup? Hah? Masa cuma cukup aja? Hah? Masa cuma cukup menarik? Cukup menarik sih, masih cukup sangat ya, bukan menarik sekali. sekali tidak dua kali tiga kali. Nah, encol nih. Pas aku encol. Ya, kita janganlah bersedih ditinggalkan. Karena saya juga akan pergi deh. Biarkanlah dia menggapai cita-citanya. Menggapai cita-citanya setinggi langit. Mengabdi kepada daerah Nyelek kampung halaman. Daerah Nyeleket, daerah asal. Iya. Nyeleket.
akhir kata cukup sekian. Apa kata apa? Gini Ki. Apa kan ada kamar kosong, Ki yang berminat pindah? Oh. Dia kan mood gitu. Buat malu. Si teman-teman yang lain mungkin ada lagi. Nah. Sado. Cukup sekian. Diwakilkan semua. Semuanya sudah diwakilkan oleh Kadek Bongkot. Nasihat tertinggi. Ya kepada Mang Yanan Cisan. Di bibit sih. Si di forum gitu kubu kena sepak, si itu kena tembak, si di pertang. Siapa nama saudara? Kepada Mang Ogah, saya harapkan besok menjalankan tugasnya. Kalau misalnya perlu bantuan, ya, bilang aja sama teman-teman. Saya? Orang nah, dulu. Penasehat. Penasehat mah lu. Penasehat. Pada teman-teman harus bayarnya. Per waktu ke sana kan. Tuh nak tadi tadi tuh. Ah, gitu. Kan nah, iya soalnya itu saya telat. Oi. Takunin nih dia secok telat mano. Ah. Oke, itu deh. Terus? Terus? Ya karena waktu sudah menunjukkan tidak memungkinkan ini. Semua udah pada pada kelaparan. Lapar. Termasuk saya juga. Ngurkur ini. Sayang, makan apa nanti nih? Makan apa aja. Serah terima jabatan dari sini. Pada tanggal itu neng ngomong. Tanggal berapa ini? Tanggal 26 hari Minggu 26 April 2009. Serah terima sahkan Mang Ogah sebagai bendahara BG periode 2009 sampai seterusnya. Sampai ada pelanjut. Sampai tidak ada waktu yang ditentukan. Sampai tidak ada. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Yep. Kena ya. Kita tutup nih. Demikianlah kita akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi. Om Santi. 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 Yuk. Oh. Yo.